syarat pertama bahagia itu ternyata bukan materi dunia, bukan uang, bukan kedudukan, bukan kemewahan. Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 189. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau cepat bahagia. Bilal itu uangnya lebih sedikit dibandingkan dengan Sayyidina Uthman bin Affan, tapi bahagia. Bayangkan Bilal cuma azan, tiap hari azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi hidupnya bahagia. Ditawari sepeninggal Nabi menjadi hakim agung, hartanya banyak, uangnya banyak, rumahnya megah, hidupnya mewah. Bilal kemudian